soalan ini daripada Liu Yi eh. Sebagai pasangan kembar, bolehkah Zakuan membaca fikiran Aidil? Adakah ia membantu semasa perlawanan? Okey. Secara sebenarnya bila ada pasangan kembar ni, anda ada satu insting yang mungkin orang lain tak ada lah. Which is macam kami pasangan kembar, fikiran apa yang kadang-kadang apa fikiran yang abang fikirkan, saya boleh fikirkan. Jadi di situ sebenarnya adalah kelebihan bila kami berada bersama dalam satu pasukan. Which is macam mana bila hantaran abang kena hantar bola, so saya dapat baca di mana dia nak hantar bola. Jadi dan dari situ saya rasa agak membantu dari segi pasangan adik-beradik kembar seperti kami. Jadi persefahaman antara kami itu, chemistry antara kami itu dah ada. So tak ada masalah untuk kami. Sebab kami daripada kecil. Daripada kecil sampai ke besar, so kita dah sama together. So saya tahu apa yang dia nak, dia tahu apa yang saya nak. Siapa yang selalunya nak menang? Nak menang aja. Aidil atau Zakuan? Engkau atau aku? Siapa yang selalu menang? Engkau. Tak ada. Kadang dia pun nak menang. Sama lah. Kadang saya nak menang, kadang dia nak menang. Tapi mostly adik kena mengalah dengan abang lah. From Peter Elsop. Which one of you is more popular with girl? Wife saya tengah tengok ya. Live ni. popular with girl? Adik. Tak tahu. No. Tak tahu nak cakap. Popular with girl sama ke kot. Sebab muka saya sama dengan dia. Aku pula yok. Ni soalan kat kau. Sama je lah kot. Sama je lah. Which one is popular? Mana nak tahu? Antara kita siapa yang popular dengan perempuan? Tanyalah perempuan. Kita lelaki. Okay, sama je lah kot. Kebanyakannya siapa yang kenal saya, dia kenal adik. Tapi saya rasa orang yang tak kenal saya, tak kenal adik tu mungkin bukan orang Malaysia. Which is macam dia orang silap dari segi nama je lah. Tapi idea dengan Zakuan ni kebanyakannya tahu yang kita ni pasangan kembar. Adakah kita ni dekat sekolah menyamar? Macam kalau kau pergi kat sign board sekolah tu. Sekolah lama lah tu. Rasanya tak pernah. Pasal kalau sesiapa yang kawan-kawan yang kenal dah lama bersama kita, dia orang kenal mana satu adik, mana satu Zakwa, mana satu Aidil. So untuk menyamar tu mungkin tak pernah lagi kot. Ataupun kalau kita menyamar sekali pun mungkin kan tu lah. Kalau nak menyamar pun sebab saya yang tak kenal. Ya, kalau abang nak. Tapi sebenarnya kita pernah treat our wife. Kita pernah treat. Kita dekat Bali. Kita dekat Bali, time tu pergi bercuti. That time sudah lah kita. Tapi dia nampak, dia orang nampak daripada belakang lah. So dia orang tak perasan yang tu. Kita orang saja kacau, so kita tukar baju. Saya pakai baju Zakuan. Time tu ya, wife kita orang dia jalan dua orang dekat belakang, saya dengan abang dekat belakang. So bila dia jalan dua orang dekat depan tu, dia tak nampak kita orang dekat belakang. So saya dengan abang kat belakang just tukar baju, tukar topi, saya pergi kat wife dia, dia pergi dekat wife saya. So kita nak tengok sama ada dia perasan ke tidak. Tapi awal-awal mula-mula dia tak perasan kan? Tak perasan kan? Tapi lama-lama perasan lah. Sebab itu, sebab dia tahu yang isi saya dah tahu yang saya lagi handsome pada dia. Okay, next question. What is the question? Christmas tree. I got one question. Okay, kita tunggu question. Kita tunggu soalan daripada. Saya difahamkan ini adalah question daripada teammate kita sendiri.
So saya nak tengok apa soalan yang diberikan. Kita tak tengok lagi apa yang boleh soal. Okay. Ah, this guy ah. From Sumari. From Sumari. If you ask me, okay. If you ask me, of course me. If you ask Zakwan, of course. Zakwan tell him more handsome. What's the question? More. You wait. I will ask you later.